إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله الحق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله شكر pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpahan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita pada petani bersama-sama berhimpun berkumpul menunjukkan sifat hamba kita kepada Allah melaksanakan suruhannya sembahyang fardu maghrib secara berjemaah sebaik-baik cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan dengan amalan kita yang sedikit ini, usaha kita yang sedikit ini, Allah Ta'ala ganjarkan kita dengan ganjaran yang sebesar-besarnya di akhirat kelak insya-Allah. Alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambungan pula kitab Hidayatus Subyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman karangan Syekh Abu Abdullah Husin Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahul bari pada muka surat 4 bawah sekali. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang ke-12-nya Basar artinya melihat Allah Ta'ala. Lawannya al-ama artinya buta, iaitu mustahil. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang mawujud, yang berdiri ia dengan zat, yang mewajib bagi zat akan kaunuhu basiran, yang ta'alu ia dengan melihat sekalian yang mawujud, iaitu tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang harus. Dalilnya firman Allah Ta'ala innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sambungan lagi perbicaraan sifat yang wajib kita ketahui secara tafsir satu persatu yang bersangkutan dengan ketuhanan, bersangkutan dengan akidah. Pengenalan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat tidak mereka itu mengetahui dan mengiktiqad di dalam hatinya sehinggalah mati bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat kamal, sifat kesempurnaan yang tidak dihingga banyaknya. Itu kewajipan yang dihukumkan oleh syarak. Hikmah Allah Ta'ala menciptakan kita. Wama khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Tak lain tak bukan illa liya'budun ay ya'rifuni, bahawa mereka itu berkenalan dengan aku. Wa ya'budunani, dan mengabdikan diri padaku.
hikmah Tuhan buat kita hidup di atas muka bumi, muslimin muslimat, ibu ayah sekalian, ialah hak mula-mula sekali kita berkenalan dengan Tuhan. Yang mana sesuatu zat yang kita sembah, kuk-kuk mana pun mesti kita kena kenal. Kalaulah kita menyembah sesuatu zat yang bernama Allah, akan tetapi hanya mengenali nama sahaja, maka sembahan kita itu tidak diterima oleh Allah. Bahkan setiap sembahan yang tidak mengenali apa yang ia sembah, maka tiap-tiap amalan ibadatnya itu tidak dikirakan pahala, tidak dikirakan kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana katanya Imam Ghazali, la tasihul ibadah, tidak sah ibadat seseorang itu, yakni tidak diberi pahala, illa ba'da ma'rifatil ma'bud, melainkan sesuatu itu mengenal yang disembah. Melainkan selepas mengenal yang disembah. Sembah akan Tuhan yang bernama Allah, maka bagaimanakah i'tiqad pegangan kita tentang Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana berkenalannya kita dengan Allah? Bagaimana kenalnya kita akan Allah? Maka ulama menyusunkan pada kita beberapa perkara yang masyhur, bahkan yang diijmak ulama. Mengetahui hukum sifat Tuhan, maka seseorang itu dibilangkan orang yang makrifat pada Allah. Sebanyak mana, tidak terhingga banyaknya. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kamal, sifat kesempurnaan, tak leh nak kira banyak. Tiap-tiap sifat yang menunjuk kepada kemuliaan itu sifat Allah. Tak kira sama ada dengan bahasa kita ni manusia, ataupun dengan bahasa bangsa lain, jin, malaikat, bangsa apa ni, bahasa bidadari, bahasa binatang, bahasa sekalian makhluk Tuhan yang menunjukkan kemuliaan. Sebutan itu menunjukkan kemuliaan, sifat itu menunjukkan kemuliaan di atas sebutan bahasa mereka ataupun bahasa kita. Maka kita i'tiqad semua kemuliaan, kesempurnaan itu hak milik Allah Subhanahu wa taala. Yang diketahui sekalian makhluk tak banyak, Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui banyak lagi. Yang mana Allah taala kata, wa qalil apa ni, wa ma utitum minal ilmi, tidaklah aku berikan mereka itu ilmu, termasuklah manusia, termasuklah pengetahuan kita tentang sifat kesempurnaan, illa qalil, melainkan sedikit. Sikit kita bilang sifat kesempurnaan, sikit yang kita ketahui, bahkan Allah Ta'ala lebih mengetahui. Maka di dalam hati kita ada pegangnya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyak. Hak tu hak mula-mula secara umum. Adapun secara tafsir, ulama kira cukup dengan 20 sahaja. Maka masuklah kita pada bicara sifat yang kesebelah daripada 20 sifat. Katanya musannif rahimahullahu taala, kedua belasnya basar, masuk ke sifat kedua belas. Kedua belasnya basar, artinya arti basar melihat Allah taala. Ini terjemahan ataupun makna masdar. Basar masdar, tetapi masdar itu dengan makna isim. Makna isim, bila mana sebut basar, melihat, itu buah daripada basar. Maka apakah makna yang sesuai yang telah diterjemah balik bahasa oleh ulama dengan makna pelihat? Dengan makna pelihat, basar dengan makna pelihat. Kenapa mempernamakan, membahasakan dengan pelihat? Supaya membeza basar pelihat dengan melihat perkara yang berlainan, tak serupa makna. Bila mana disebut pelihat, satu sifat. Bila mana disebut melihat, perbuatan yang terhasil daripada sifat pelihat. Perbuatan yang terhasil daripada sifat pelihat yang disebut samaratus sifat. Maka kewajipan bagi kita mengiktikad Allah Ta'ala ada satu sifat yang disebut basar, pelihat,
Dan dengan sifat itu Allah Subhanahu wa taala melihat. Bukan makna Tuhan melihat kerana sebab basar ada gitu. Bukan kata Tuhan berhajat pula kepada sifat basar untuk melihat. Allah melihat dengan sifat basar dengan makna bukan Tuhan memerlukan berhajat kepada sifat basar. Bukan Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada sifat tu untuk melihat, nampak lemah sangat. Maka di situ melihatnya Allah dengan sifat pelihat, tidak berhajat. Bukan kata makna Tuhan berhajat kepada sifat untuk melihat. Kewajipan bagi kita, pertama Tuhan ada sifat basar. Apa basar? Pelihat. Dan dengan sifat pelihat yang ada pada diri Allah, pada zat Allah, Allah Ta'ala melihat. Dua kewajipan. Pertama, sifat pelihat. Yang kedua, dengan sebab itu Allah Ta'ala melihat. Dengan sebab sifat tu Tuhan melihat. Dengan adanya sifat basar di zat Tuhan, Allah Ta'ala melihat. Mana berbezalah, pelihat itu sifat, melihat itu kelakuan buah daripada sifat pelihat. Bagi kita ada sifat pelihat yang baru, yang Allah Ta'ala letakkan kepada kita, pada anak mata kita. Dan pelihat kita ini bertakluk, memerlukan kepada warna dan juga kepada cahaya. Mana kita berhajat kepada warna pelihat kita itu, yang dapat kita melihat tu kerana ada warna dan juga adanya cahaya. Kalau di siang hari kita berhajat kepada cahaya matahari, di malam hari kita berhajat kepada cahaya lampu. Kalau dalam keadaan gelap tak ada cahaya, maka sesuatu itu, makhluk itu, manusia khususnya tidak dapat melihat. Kenapa? Kerana pelihat yang ada pada manusia yang baharu itu memerlukan cahaya untuk melihat. Dan juga memerlukan kepada warna. Tiap benda yang kita lihat, mestilah benda itu berwarna. Sekiranya tak ada warna, seumpama udara yang tidak mempunyai warna tetapi dia ni ada, maka kita tidak dapat melihat. Berasa ada udara, bahkan memang ada udara dan kita rasa dia ni ada, tetapi kita tidak dapat melihat kerana tidak ada warna. Maka mata kita ni tak dapat melihat. Menunjukkan bahawa pelihat kita ni berhajat kepada buti mata, berhajat kepada warna, berhajat kepada cahaya. Berbeza dengan Allah Ta'ala. Allah melihat dengan sifat pelihat yang ada pada zat Tuhan. Allah Ta'ala melihat dengan sifat pelihat yang ada pada zatnya yang qadim, yang sedia kala. Dan pelihatnya itu tidak memerlukan cahaya, tak berhajat pada cahaya. Dan juga tidak memerlukan warna. Kita tak ada warna, tak nampak dah halimune, tak nampak. Kalau Allah Ta'ala melihat, melihat juga tetapi tidak memerlukan cahaya dan warna. Dan juga biji mata pun tidak berhajat. Maka bila mana kita faham begitu, sebab itu ta'rif, pengenalan, berkenalan dengan Tuhan, nak kenal Tuhan ni belah mana. Allah Ta'ala ada sifat pelihat yang tidak memerlukan cahaya, memerlukan warna, memerlukan buti mata. Maka kita faham dah sedemikian, maka Allah Ta'ala tidak melihat sama seumpama kita melihat. Kita melihat sekarang ni, sahabat kita, manusia lah khususnya. Umumnya manusia, kita tengok manusia. Semua ada warna. Ada warna dan perlu kepada cahaya untuk kita tengok ni. Terah tutup lampu tak nampak apa, gelap gelemak. Maka kita perlu kepada warna. So, ni pelihat makhluk. Pelihat Allah tak ada perlu kepada cahaya. Dan pelihat kita perlu kepada warna untuk kita melihat. Allah Ta'ala melihat tidak memerlukan warna. Tak ada warna pun Tuhan apa. Sama telah yang ada warna. Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat tidak memerlukan warna. Maka demikian, oleh hal demikian Allah Ta'ala tidak melihat sama seumpama kita melihat. Bagaimana Tuhan nampak kita ni?
cara ataupun kaifiat ataupun cara Tuhan nampak. Kita nampak kerana ada warna. Nah, maknanya kita nampak warna diri seseorang itu, kita nampak warna pada diri dia. Muka dia warna apa ni? Warna kelabu asap, warna jinggo, warna oring, warna hitam, warna putih, warna merah. Kita nampak warna. Allah Ta'ala tidak memerlukan warna. Bagaimana dia melihat? Serah Tuhan. Itu akidah kita. Dia akidah kita setakat itu. Allah Ta'ala ada sifat pelihat. Dan dengan sifat itu, Allah Ta'ala melihat. Melihat sekalian benda maujud yang ada. Tidak memerlukan warna, tidak memerlukan cahaya dan butir mata. Bila mana kita tengok pegang kemah lagu tu, maka orang tanya, bagaimana kenampakkan Allah Ta'ala akan makhluk? Tidak sama seumpama nampaknya makhluk akan makhluk. Bagaimana? Serah pada Allah, cara Allah Ta'ala melihat. Kalau kita boleh syarah lagi, sesak. Bahkan tak ada seorang pun yang boleh mensyarahkan bagaimana Tuhan nampak makhluk ini. Cara dia macam kita, tidak sekali-kali. Tidak sama dengan kita melihat sekali-kali. Tapi Allah Subhanahu Ta'ala melihat. Melihat tu bagaimana? Serah pada Allah. Cara bagaimana dia nampak, dia melihat akan makhluk. Tiap-tiap benda yang ada, sama ada benda itu berwarna atau tidak berwarna, sama ada benda itu zat ataupun jenis sifat. Zat ataupun jenis sifat. Seumpama meja, kita kata meja ni. Meja ni zat. Kayu, stokor ni. Jisim, jirim, zat. Kita sebut zat lah, mudah sebut. Maka pada diri zat ini dia ada sifat. Mana sifatnya? Licin, contohnya licin. Licin. Ada ke? Ada. Bagaimana kita tahu dia ada? Rasa air tangih, panca indera, tangih. Maka tiap-tiap sifat yang dapat dengan panca indera, sifat tu ada. Maka kita rasa licin pada meja ini, adakah kita nampak? Tak nampak. Allah Ta'ala nampak licin. Macam air, kita kata air ni. Air ni zat. Air itu zat. Asalnya air ni jirim ataupun jisim. Bagi makhluk atau bagi Allah sahaja zat. Cuma untuk mudah mengetahui, memahami bab usuluddin, kita sebut zat lah nyata. Maka di sisi air ini dia ada satu yang disebut sifat yang menumpai pada air, iaitu tawar. Panggil sifat. Tawar yang ada pada air, jenis ada atau jenis sungguh, jenis ada. Kenapa? Dapat dengan panca indera lidah. Maka tiap-tiap sifat yang ada, yang maujud, sama ada zat ke sifat ataupun sifat, semua Tuhan nampak. Maknanya tawa pada air pun Tuhan nampak. Nampak bagaimana? Serah pada Tuhan bagaimana kenampak ke cara dia melihat akan tawa. Tak boleh nak fikir dah, tak boleh. Marilah alih kau apa nama, tak boleh nak hura bagaimana benda yang qadim. Tiap-tiap benda yang qadim dan tiap-tiap benda yang baru tidak boleh berhimpun. Maka bila mana kita ni sedar kita ni baru, kita tidak mampu memikirkan hakikat yang qadim. Sifat Tuhan tu qadim. Bagaimana Tuhan melihat tu, tak boleh nak fikir. Tidak boleh kita memikirkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, cara dia melihat tu. Kalau boleh pergi lagi, boleh fikir lagi, selapih lagi, amo boleh fikir lagi, siapa selapih lagi naik. Boleh pergi lagi. Aku panggil, pergi pada Tanjung Rambutan. Dia tak boleh nak pergi dah dekat tu ya. Kalau pergi lagi, erik ting kut biar jalan. Tak boleh, kerana sifat Tuhan yang qadim, akal kita tidak mampu siapa untuk memikirkannya. Itu akidah kita setakat tu sahaja. Wajib tekok Tuhan tu ada sifat basar, sifat pelihat. Dengan sifat itulah Allah Ta'ala melihat. Melihat kepada apa? Sekalian benda yang maujud, yang ada, sama ada benda itu zat ataupun sifat. Melihat tidak perlu kepada warna, kepada cahaya, kepada biji mata dan sebagainya. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Lalu kata dia, lawannya al-ama artinya buta. Buta Allah Ta'ala. Buta ni bukan tak ada butir mata. Buta-buta ni orang yang tidak ada sifat pelihat atau buta.
Ramai orang yang buta tapi mata comel boleh tengok nampak. Eh, nampak dia ni sombong letak siklis kat orang. Tegur pun tak siklis orang. Pergi dekat kuih-kuih tangit, eh tak berkelip. Oh, rupanya buta. Tengok mata, okey sempurna. Maknanya melihat dengan sifat pelihat yang ada pada butir, pada biji mata. Maka bila mana tidak ada sifat pelihat, seseorang itu buta. Allah bila mana diri dia, zat dia tidak ada sifat pelihat, Tuhan itu buta. Bila mana buta, iaitu mustahil, tak terima. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang maujud. Makna bagi sifat basar iaitu satu sifat yang ada, yang berdiri ia dengan zat yang ada, yang ada pada zat, pada diri zat Allah Ta'ala, yang mewajib bagi zat akan kaunuhu basiran, yang menyebabkan ataupun yang melazimkan zat Allah Ta'ala itu bersifat keadaan basiran yang melihat, yang ta'luk ia dengan melihat sekalian yang maujud, yang berta'luk mana yang berperani tugasnya melihat kepada apa sekalian benda yang maujud, benda yang ada, asalkan benda tu ada sahaja. Kita nampak kau, kita tak nampak kau, Tuhan nampak belaka. Iaitu apa dia benda yang maujud tu, daripada benda maujud iaitu tiap-tiap yang wajib, benda yang maujud yang wajib zat dan sifat Allah, dan tiap-tiap yang lagi apa ni, yang harus, dan tiap-tiap yang harus yakni sekalian masih wallah wasifati, selain daripada zat dan sifat tu harus berlaku. Kita ko manusia, jin, malaikat, langit, bumi, sebutlah apa yang kita tahu, semua tu dipanggil harus, melainkan Allah dan sifatnya, zat dia dan sifatnya itu wajib, ataupun selain daripada dua tu harus berlaku. Apa panggil harus? Kerana harus ada, harus tiada. Kita tak wajib ada. Kita ni harus. Harus bagi Allah menciptakan kita. Harus bagi Allah tidak menciptakan kita. Boleh bagi Allah buat kita hidup di atas muka bumi. Tak ada masalah bagi Allah. Boleh juga bagi Allah tidak mencipta kita hidup di atas muka bumi. Tak ada kepentingan langsung. Harus bagi dia nak buat kau, tak mahu buat kau, suka hati. Tak ada masalah. Tak ada kepentingan. Bukan kata cipta makhluk ni ah jadi naik martabat Tuhan. Dok manusia sembah dia, ah dia naik martabat dia, kau bisa, kau mulia, kau agung dah. Tetap dengan martabat dia, kemuliaan dia, keagungannya. Manusia durhaka, maksiat, tak ada jatuh martabat, tak ada sekali-kali. Kita bila mana orang suka pada kita, naik martabat. Orang sanjung kita naik martabat. Orang ikut buah kita naik martabat. Bila mana orang tak ikut, jatuh. Orang tengok pun pandai rendah. Orang tengok pun tak ada kemuliaan. Sentiasa mengejek, menghinanya. Maka jatuhlah martabat. Itu kita. Allah, orang derhaka kau, manusia taat kau, tetap dengan martabatnya. Mana harus dia menciptakan makhluk tak wajib dan tidak mustahil. Bila mana tidak wajib dan tidak mustahil, maka kita ni dipanggil ciptaan Allah yang disebut harus. Semua ciptaan Tuhan itu harus Tuhan tengok berlaku. Harus bagi Allah Ta'ala. Tak ada kewajipan pun bagi Tuhan untuk menciptakan kita. Bila mana kita tahu dah Tuhan mencipta kita ini di atas jalanan harus, maka semustahaknya dan seberhaknya kita meminta dengan Allah. Dah tahu dah kita dicipta dengan keadaan harus sahaja, boleh berlaku Tuhan nak cipta dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Boleh Tuhan nak buat kita dalam keadaan kupu, dalam keadaan maksiat. Tak ada masalah. Mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan kupu, tak ada masalah. Bukan kata wajib bagi Tuhan buh kita dalam syurga kerana kita semayal. Tak wajib. Wajib bagi Tuhan humba dalam neraka kita tinggal semayal. Tak wajib. Cuma janji Allah Ta'ala, siapa semaya masuk syurga ta'at. Siapa tinggal semaya dihumba dalam neraka 80 tahun satu waktu sekira-kira Tuhan tak apung. Itu janjian Allah. Harus baginya membuang orang yang ta'at ke dalam neraka. Dan harus juga bagi Tuhan memasukkan seseorang yang durhaka ke dalam syurga. Man harus bagi Allah Ta'ala.
Bila mana kita mengenali diri kita ni harus, maka banyakkan kita meminta dengan Allah, banyakkan kita buat pergantungan dengan Allah, banyakkan kita bertawakal pada Allah. Tiap-tiap pekerjaan yang kita buat hari-hari, tiap-tiap perkara yang kita jalankan setiap masa, semua itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Harus di atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pekerjaan kita, apa-apa yang berlaku, semua harus bagi Tuhan. Maka mintalah dengan Sang Pencipta, mintalah dengan Dia sebanyak-banyaknya. Mana tiap-tiap pekerjaan kita, kita minta dengan Tuhan. Bukan kata tempat kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan apa ni, celaru, dalam keadaan kita apa ni, tidak tenang sahaja minta dengan Tuhan. Semua baik ke dalam keadaan apa ni, kekosongan ke dalam keadaan tidak sempurna ke, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Allah yang mencipta kita. Kadang-kadang orang sombong untuk minta doa dengan Tuhan, kerana beratnya hati. Kalaulah satu hari itu manusia tidak minta dengan Tuhan, tak ada langsung pun minta dengan Tuhan, apatah lagi kalau tak semaya berjemaah, lepas pada semaya tu pakai cokoh-cokoh bangun selalu. Maka alamat bagi seseorang yang sombong pada Allah, satu hari tak ada pun minta dengan Tuhan. Start daripada bangun tidur, start dia bangun tidur, celik mata masuk tandas begitu gini, tai makan nasi lemak lagi begitu, berjalan tai tengah hari tai nasi, bahag kau tu bahag kau ni, jalan kau tu jalan kau ni, ambil ni mak tu ambil ni mak ni, siapa kemalai tidur balik, satu pun saat nak berdoa minta dengan Tuhan tak ada. Orang ni orang yang sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah mesti di dalam satu hari ada satu saat kita minta dengan Tuhan. Walaupun kita rasa kita ni telah sempurna nikmat pemberian daripada Allah, mesti menadahkan tangan di dalam satu hari meminta dengan Allah. Minta supaya apa dosa ko, minta supaya mati dalam iman ko, minta supaya dikekalkan nikmat ko, kerana kita dijadikan oleh Allah dalam keadaan harus, mana kita tidak tahu. Lebih-lebih lagi dalam keadaan kita untuk dijemput Allah Subhanahu Wa Taala nak mati, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, baik kesudahan. Dia sebut wala tamshi fil ardi marha, jangan kamu berjalan di atas muka bumi hal keadaan kamu sombong. Sombong bukan mana jalan mendabik dada, setengah daripadanya tidak meminta dengan Allah Taala. Bahkan Allah Ta'ala suka bagi mereka yang meminta-minta. Manusia, bila mana manusia banyak meminta bagi manusia yang lain, maka manusia itu akan ada perasaan, perasaan benci, perasaan tidak suka, kerana senantiasa minta-meminta. Adapun Allah, semakin banyak kita minta, semakin ia suka pada hamba. Baik, itulah kita dalam mata satu hari, ambil satu masa sebelum maghrib ke, ataupun sebelum subuh ke, sebelum selepas maya ke, minta dengan Allah. Lebih-lebih lagi dalam keadaan kita berwudu, ambil air semaya dalam keadaan berwudu, ambil air semaya dalam keadaan berwudu, kita berdoa pada Allah dalam keadaan pula kita semaya ke, bangun semaya malam ke, lebih-lebih lagi mustajab doa tu. Apatah lagi di dalam sujud, satu perbuatan yang ada di dalam semaya iaitu sujud, yang mana sujud itu satu perbuatan yang manusia hampir dengan Allah, hamba dengan Rabnya dekat, kerana meletakkan muka pada tempat yang hina. Allah Ta'ala memuliakan muka, bahkan di atas tubuh badan seseorang muka lah yang paling mulia, muka. Bila mana untuk menjaga muka ni habis beratus, habis beribu, beli ubat tu, beli ubat ni, beli cat tu, warna ni, kerana untuk mengelokkan mukanya. Dan orang mengenali seseorang pun muka, semulia-mulia muka, Allah Ta'ala memerintah supaya meletak di tempat yang hina, tempat pijak. Maka pada ketika itulah dekatnya hamba dengan Allah, maka memintalah dengan Allah Ta'ala.
Dalam keadaan berwudu, dalam keadaan sujud, itu setengah daripada doa yang mustajab. Dan juga kita minta bertawassul dengan sesuatu perkara itu lebih. Mana lebih-lebih lagi kita bertawassul dengan sesuatu benda. Setengah orang tak sih tawassul. Tawassul itu setengah daripada perkara yang diharuskan. Tawassul ni kamu nama minta dengan benda? Tidak. Minta dengan Allah. Cuma sandarkan dengan satu benda yang ada kemuliaan di sisi Tuhan. Kita nak kata kita ni jernih hati. Hari ni berapa ratus kali dah sekejahat pada orang. Hari ni berapa kali dah hasad dengki. Hari ni berapa kali dah riak. Hari ni berapa kali dah berasa sombong. Maka kita senantiasa bergelumai dengan dosa. Untuk meminta dengan Tuhan kita berasa malu. Maka kita minta dengan satu perantaraan. Minta dengan Tuhan menggunakan satu perantaraan. Seumpama amalan-amalan yang kita buat adalah dulu kala, contohnya kita buat dulu sedekah, orang tidak ketahui. Kalau kita buat amalan itu, orang tak tahu amalan itu. Sebab itu amalan yang kita buat, tiap-tiap amalan yang kita buat, kita kena sembunyikan ia sebagaimana kita menyembunyikan kejahatan kita. Kejahatan maksiat kita, kita susu, sembunyi. Takut orang tahu. Bila mana orang tahu kita ni jahat, orang tahu kita ni maksiat, durhaka. Kalau kita sembunyikan kejahatan kita, samalah dengan kebaikan yang kita buat. Sembunyikan ia supaya tidak ada di dalam pengetahuan manusia. Maka dengan amalan itu setengahnya ulama kata diharuskan. Ada sedekah kau dulu, rajin sedekah dulu ni, tapi orang tak tahu. Seumpama ada apa ni, kisah tiga orang laki-laki yang masuk dalam gua, dia masuk ni nak tapo ke nak cari harta karun, tak tahu. Ni hikayat ulama dulu. Bila mana dia masuk sahaja dalam gua, takdir Tuhan pintu gua tu tertutup. Jatuh batu besarlah daripada atas. Tertutup pintu gua. Maka nak tubik, nak keluar tak boleh. Bila mana nak keluar tak boleh. Cokeh lagi, nyah lagi, tak terbuka pintu gua. Maka dia pun minta habis ring, habis sup. Minta dengan Allah Ta'ala. Seorang laki-laki daripada tiga orang itu minta, ya Allah. Ini nak ajar tawassu ni. Ya Allah, hamba ni ada seorang pemuda, seorang hamba dulu. Hamba ni, dia bekerja dengan hamba. Tapi ada satu hari dia bekerja, dia tak ambil gaji sebulan. Bukan dia tak ambil gaji, dia tak ingat ke bagaimana, dia tinggal terus. Hilangkan diri, tak tahu duduk di mana. Nak bagi siapa tak tahu. Dengan gaji dia mau pergi lagi. Ada pergi lagi gaji dia sebulan. Maka dengan gaji dia ni tunggu dia tak mari. Maka hamba buat beli sekapuh kambing. Tina jatuh lah. Beli saja kambing sekapuh. Tina jatuh. Maka biuk. Untuk berapa tahun biuk kambing ni. Biuk ramah kambing. Tunggu lama ya Allah. Tiba-tiba dia datang. Kerja tadi mari semula, mari minta tuntut gaji dia. Ambo kalau kita bui bitih dah okey dah, lepas lah. Kalau 1000 lah, 1000 bayar gaji dia okey. Berapa dah ya Allah ambo bui kambing semua, ambo pera beratus hekar biak tu dengan hasil gaji dia dulu dia kerja ambo video belaka. Bis semua pada dia. Bila mana begitu ambo niat ini sedekah kebajikan bagi diri dia, kalaulah engkau terima ya Allah dengan amalan itu, engkau bukalah pintu gua. Bukan minta dengan amalan, minta dengan Allah perantara dengan amalan. Lalu terbuka pintu gua tu sikit, tak boleh keluar lagi. Seorang laki-laki pun dia berdoa juga, ya Allah, hamba ni ada mak ayah dulu, ada ibu bapa. Dahlah sempatlah berbakti pada mereka. Tapi bila mana tiap-tiap hamba balik kerjanya, bawa makan ni ambo tak bagi pada isteri ambo, minta makan ni tak bagi. Anak ambo menangis kelaparan, ambo tak bui. Melainkan selepas daripada kenyir kedua ibu bapa ambo dulu, baru ambo bagi pada anak isteri. Ini satu bakti ambo pada kedua ibu bapa ya Allah. Seketika hayatnya, kalau ia satu perkara yang engkau suka ya Allah, kau terimalah doa ambo. Bukalah pintu gua, buka sikit, tak boleh tubik lagi. Aku berdoa seorang lagi, ya Allah, ambo tak ada harta nak sedekah, tak ada harta nak berbakti pada ketua, ketua meninggal lama dah.
Tapi hamba ingat, ya Allah, pada satu hari hamba ada nak terjerumus ke arah maksiat dosa. Lalu hamba tinggal maksiat tu kerana takut pada larangan-Mu, ya Allah. Seksa-Mu, ya Allah. Api neraka-Mu, ya Allah. Kalau aku tinggal kerana-Mu, ya Allah, Engkau terima amalan aku ni, Kau buka pintu gua dia. Maka dengan sebab doa ketiga-tiga itu, terbukalah batu terakaklah. Maka boleh keluar ketiga-tiga. Ini orang panggil tawassul dengan amalan. Kalau kita tak ada amalan, jak hidup, jak dulu, jak muda, pas tua, amalan beratlah kau. Tak ada amalan. Maka kita tawassul dengan satu orang yang ada kemuliaan di sisi Tuhan. Sebagaimana yang diajar oleh Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam kata, ketika dia sampai pada Mekah tu, berpisah dengan Siti Hawa isterinya tu, berjalan daripada India sampai Mekah tu lama mana. Lalu dia berdoa, Allahumma inni atawassalu ilaika, ya Allah, aku minta dengan kemuliaan bijahi Muhammadin, kemegahan Nabi, kemegahan Muhammad, ya Allah. Dia minta dengan Allah menggunakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala menerima doa Nabi Adam alaihis salam. Dalam kitab Nasahul Ibad karangan Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani, itu menunjukkan Nabi Adam mengajarkan kepada kita tawassul. Tawassul dengan amalah, tawassul dengan orang yang ada kemuliaan. Bukan minta dengan Nabi, minta dengan Allah dengan perantaraan menyelitkan satu nama yang ada kemegahan di sisi Tuhan. Yang begitu sahaja. Kalau minta terus-terus dengan Rasulullah, minta, oh ya, selamat gitu, gini, itu tak boleh lah. Kalau tu minta dengan makhluk, kita kena minta dengan Allah. Cuma perantaraan kita nak ngadap dengan Tuhan, hati cuma, hati maksiat dosa, malu dengan Tuhan, maka kita buat perantaraan. Itu cara tawassul, setengah daripada doa yang mustajab. Maka banyakkan kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, baik kesudahan. Mudah-mudahan Allah Taala hindarkan kita daripada mati dalam keadaan suul khatimah, jahat kesudahan. Dalilnya firman Allah Taala, innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dalil Allah Taala bersifat dengan sifat basar, sifat pelihat. Innahu bi'ibadihi khabirun basir, artinya bahawasanya Allah Ta'ala dengan sekalian hambanya amat mengetahui, basir lagi amat melihat. Ketiga belasnya kalam, artinya berkata-kata Allah Ta'ala. Kita baca saja. Wallahu alam ilmuhu wa atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية. اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخل الجنة ونجنا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله.